Berburu makanan atau minuman yang manis wajib dilakukan masyarakat khususnya di bulan Ramadan. Selain sebagai pelengkap menu berbuka, minuman manis juga sebagai penghilang dahaga setelah sekian hari berpuasa. Salah satu minuman yang patut dicoba yakni susu racik. Minuman yang satu ini sangat cocok sebagai pelepas dahaga saat berbuka puasa. Banyaknya masyarakat yang berburu minuman yang satu ini membuat penjual kewalahan melayani banyaknya pembeli. Rasa susunya itu beda ya sama yang di tempat-tempat lain. Kalau yang di sini udah kayak susu gimana gitu ya. Kalau tempat lain tuh kayak ada gatel-gatel gimana gitu. Enak yang pas sih rasanya susunya di sini. Orang lebih nyarinya sore ya karena untuk berbuka. Jadi saya ambil inisiatif meletakin showcase, jadi kayak kulkas itu. Jadi udah siap saji, udah jadi, ketika orang datang tinggal dikasih aja. Jadi enggak nunggu orang pesanannya apa gitu, enggak langsung buat. Karena kalau di hari biasa, tunggu pesanan orang datang, baru kita buat. Gitu. Tapi kalau di Ramadan ini, bulan puasa ini, kita udah stok gitu, di kulkas. Jadi ketika orang datang, sesuai pesanan langsung dikasih. Susu racik merupakan minuman perpaduan antara susu sari murni yang dicampur dengan berbagai varian rasa. Karena rasanya yang nikmat dan gurih, tidak heran banyak masyarakat yang berburu minuman ini sebagai minuman wajib untuk berbuka puasa. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV.